teman-teman, kita mau buka bersama dengan kru warga besar Harpo Elektronik Jogja, dan yang mimin Sodrek ini adalah toko dari YT Audio dan juga markas pusatnya Soundgler Harpo Jogja untuk demo produk dan untuk menyimpan alat amunisi Big Boss, dalam arti alat amunisi sound system kelangenan atau hobinya Pak Bos koleksi box sound system ya. Itu kalau kita di Jalan Parang Trites ini, tentunya di Daerah Istimewa Yogyakarta, kita mau acara nih menjelang buka bersama di Bebek Goreng Parang Trites kilometer 8 Yogyakarta bersama keluarga besar kru Harpo Jogja, dan juga ini ada ownernya dari YT Audio ini lor, yang masih bawa baju nek. Ini pusatnya pusat dari Harpo. Di sini ada teman-teman dari Rater Solo Raya ini, Mas Pilot, dan juga Pak Mojo kita mau misal. Kita buka bersamanya di depan tokonya jalur, nggak usah jauh-jauh karena untuk menyingkat waktu udah terlalu sore karena ada aktivitas tadi ya. Gitu. Ini Pak Bos Harpo baru pesen menu makanan. Oke mas, coba benar-benar absen dulu ini sama Pak Bos nulis menu. Dada ayam paha, bebek ayam apa? Dada apa paha? Paha ini, paha juga. Pak Harpo tulisannya mantap. Mame sama. Bebek paha. Papat. Si minume. Teh manis yo. Nggih. Bae. Sama, paha, Pak. Paha, Pak. Paha bebek. Jroni. Minum teh. Sama teh hangat aja. Teh hangat. Nah ini loh, kita menunya lele mas kenop tulis menu ini ya mbak. Oke, sudah kita sudah ngelis menu semua. Nanti tinggal tunggu matang dan nunggu adzan untuk berbuka puasa bersama kru Harpo Jogja. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share di video mimin kali ini. Oke, kita masuk ke ruangan makan bersama di sini bersama Pak Bos dan juga putranya dan juga kru Harpo Jogja. Wih, Mak, enggak tahu. Thank you.
Pak Mojo. Ini lor sudah lengkap semua dari kru keluarga besar Harpa Elektronik Jogja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tinggal menunggu nanti berbuka puasa bersama ya. Ini apa ya? Bayangan sih. Oke, ini menunya udah mulai ready, Lur. Masuk. Kandel. Nah, ini minumnya udah datang. Gak mau, Mbak? Teh hangat. Pasti Mbak. Ini Mas Renal anu lur. Kesukaannya mirip bapaknya ini, Pak Gunawan. Teh anget enggak pakai gula, tawar. Nih. Banyakan kru juga enggak minum es ya, lur. Jadi minumnya hangat kru harga itu. Ini urung, Mas. Kita sana dulu aja enggak apa-apa. Ini sama. Nah, diladen ini sama Pak Bos. Terima kasih banyak Pak Bos. Sambil menunggu azan maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak. Alhamdulillah Mas Kenop. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehabis kita selesai buka bersama, habis ini kita lanjut acara di basecamp. Ada pemasangan alat ya, itu infonya. Ini penambahan alat armada lagi lor, armada canter Fuso, sama seperti busnya merah, tapi ini modifnya herek lor, herek pakai pipa ya. Untuk modifnya full pipa, yang tebing samping itu full pipa ini ya, stainless steel pipa. Mantap ini armadanya Big Boss Harga Jogja. Sama bismillah Fuso Canter
mania. Oke, ini udah mulai loading untuk amunisinya, mulai dikeluarkan. Nanti selanjutnya kita ikuti aktivitas terbaru, ada giat terbaru di basecampnya Haruko Jogja, masih dipantau Big Boss. Dan ini unboxing lor, unboxing speaker triple magnetnya JK Acoustic. Nah, ini sama Mas Herman, teknisi boxnya, pembuatan box lor. Itu, ini mulai dikeluarkan unboxing terbarunya. Mantap, dipantau Pak Bos, support JK Acoustic. Amunisi speaker JK Acoustic triple magnet seri JKH181800 seri C, triple magnet dulu. Terus di sini ya, unboxing menu. Ini canternya mau maju lur. Ada LED-nya, tulisannya Bos. LED-nya Canter mantap sekali pula. Thank you.